Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang. Ngapain lagi kaki mainan lakban? Coba orang lagi salaman. Lakban ada aja. Gue lagi nyambut. Oh, sambutan. Maaf. Oh, maaf. Ngomong, lenteng. Udah, gue aja. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, subuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Juhur, asar, maghrib, isya. Pakai tahajud. Iya, betul. Salat sunah. Salat sunah. Duha deh. Oke. Baik, teman-teman semua sekalian di sini kembali dengan trio DMH. Ya, orang-orang julukin kita trio DMH, trio dapur mancing. Yo. Terdiri dari Kong Yudi, saya sendiri Kong Rusli dan ini Kong Barla. Nah, gitu. Gimana? Salah. Ya, bodoh amat suka-suka gua yang ngomong. Jadi kemarin gimana strike 23 kilo? Apaan? Strike 23 kilo pakai Tridentek 23 kilo bro dia. Strike yo gimana? Tembok. Tembok. Jadi ya itu cara kita untuk ngetes tensile strength daripada sebuah reel ya. Kekuatan. Kekuatan di mana dengan sampai berapa kilo dia punya kekuatannya ya kan. Betul. Coba aja kalau Anda iseng, Anda punya timbangan, Anda punya reel iseng tarik. Oh, kenceng ya kan. Kalau patah kami enggak ada menjawab. Ya. Karena ada beberapa yang pengok, yang patah dan lain-lain kemarin kita kasih tahu juga. Nah kali ini, ini udah di review kemarin kok. Hah? Yukon latte, dopio. Dopio mah beda lah. Sorry. Ini Yukon latte. Oh iya latte. Ya. Memang pernah gue bongkar, pernah gue review, gue bongkar, gue acak-acak dikasih tahu ini loh komponennya bla bla bala bala, ya kan. Nah tapi banyak teman-teman yang bilang bang. Ada yang 6.000 nggak? Ada. Tapi tolong dong tes drugnya pengen tahu kekuatannya sampai di mana. Dia punya plastiknya sampai nahan berapa? Dia punya mensafnya sampai nahan berapa? Dia punya esquilasing slidernya nahan sampai kekuatan berapa? Ya kan? Gitu. Jadi ya nggak ada salahnya dong gua ini gua review. Ya kan? Yang namanya tes drug itu benar kata Om Rusli ya itu kita ngetes kekuatannya. Drug itu nyeret kom. Iya, drug itu artinya menyeret. Nyeret, nah. Jadi ikan tak. Nah, kita tarik. Menyeret ya. Oh iya. Bukan begini kom. Betul betul. Yoi. Ada beberapa teman yang masukkan dari teman ke saya ya bahwa harusnya sih di ikan harusnya gitu. Nah. Karena ikan itu kan bergerak ya. Setahu saya logika aja bos. Kayak gini aja kom. Gini gampang. You dapat ikan misalnya 10 kilo, Wah, masih di air kan, masih kuat kita fight. Begitu lo angkat gini nggak 10 kilo? Enggak. Tetap pakai gancok, kalau enggak pakai serokan. Ah, dan kalau misalnya memang masih bilang... Itu statik ya? Ya, statis. Dia gerakannya statis. Iya, statis. Salah lagi. Statis sama dinamis. Statis kalau dinamis. Statis sama dinamis. Statistik. Jadi gini, kalau ikan kan geraknya dinamis. Iya. Ketika di dalam air ada tekanan air. Ya kekuatan lain. Tenaga ikan sekian. Ketahuan. Gitu. Jadi intinya gini aja. You dapat ikan, you timbang 10 kilo. Tapi apakah naikinnya di angkat gini? Betul. Enggak kan? Takut mocel apa segala macam ya kan? Itu berbeda loh. Karena kalau ikan di dalam air ada tekanan air. Betul. Beban. Ya, ketika dia masih segar dari perlawanan, betul. Yaitu akhirnya kita mainin drag-nya tuh. Krik. Iya, iya, asik banget kalau udah bunyi. Krik. Gitu kan. Kalau enggak kita apa kalau kita enggak kasih dengulur, ya kan? Putus kom. Putus. Ya kan? Detik lawan putus. Oke, real you punya kayak misalnya kayak kemarin Tridentek 23 kilo ya kan. Drag mati gitu. Betul. 23 kilo tok. Ikan 10 kilo. Tahan, bener udah mati itu enggak bakal kok. Betul. Tapi apa yang jebol? Senarnya paling. Senar paling putus. Atau mulut ikannya mau mocel. Moncrot iya. Ya seperti itulah. Ya, seperti semakin itu. Ikan naik ke atas tuh kan dia tenaganya berkurang ya. Berkurang. Ya kan kita kan juga ketika kita fake sama ikan kan kita rasakan gitu ya. Set. Oh, udah ini nih. Iya, tarik lagi. Dia ngelawan lagi, kita kasih lagi. Oh, dia udah lemas, kita tarik lagi kan seperti itu. Kalau ini kita ngetesnya memang kita ngetesnya kalau ini kita ngetes pakai timbangan secara apa, Om? Pengen tahu dia punya daya tahannya itu sampai berapa kilo gitu aja. Kekuatan dari spare partnya ya. Ya. Kalau drag mungkin masing-masing reel beda-beda kan gitu betul, kan. Beda-beda. Ya, ini kita beda ambil. Beda produk beda ini. Nah, kebetulan di sini ada Yukon latte 6.000, kita akan tes drag-nya, daya tahannya ya. Ini reel murah kong, cuma 200 ribuan. Eh, ukuran 6.000, 200 ribuan sekitar 200 sampai dengan 2,5 lah ya orang jual ya.
tergantung orang yang jual, ada yang jual 240, ada yang jual 250. Mm-hmm. Nah, keistimewaan dari reel ini sudah screw in power handle dan handle-nya ini sudah bulat seperti ini. Mm-hmm. Sehingga ketika fake itu nyaman ya, tergantung sih banyak orang yang yang enggak suka dengan handle kayak gini. Mm-hmm. Ada gitu, ada yang suka handle-nya ini ya kan. yang gepeng, yang ini ya, pokoknya banyak lah ya. Yes, tapi ini sesuai selera lah. Secara penampilan manis kok. Manis banget. Dia lebih ke black gold itu matching ya, banget. Iya, matching. Nah, coba lihat yang sebelah. Yukon ini manis juga. Yukon ini pendatang baru tapi dia berani ya menampilkan sesuatu yang beda, lumayan bagus ya, lumayan beda ya, ini seperti ini. Tuh, ya kan. Kalau dilihat-lihat sih memang mirip sama Dedo Deimos untuk bodinya, kalau spoolnya beda. Gitu. Betul. Pasti ada perbedaan lah. Ada perbedaan lah ya. Betul. Tuh, ya. Ini yang ukuran 6.000 kong. Sederhana cuman elegan gitu. Iya, ukuran 6.000. Dari kemarin kita reel badak semua ya. Reel badak. Sekarang reel yang 6.000 kita 6 coba ribu, tes ya. Draknya juga. Wih. Nah, lumayan. Ya, kring, 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 kita coba ada deh. Sepeda. Sampai berapa kilo kong? Dia punya kekuatannya. Gitu. Gua tafsir sekitar 17 kilo, 15-17 kilo ya. Nah, yakin loh. Ya. Insya Allah yakin. Cobain. Cobain. Langsung. Tes. Yukon latte. Apa? Temen kita enggak ada yang itu. Apa? Ntar aja. Oh, ntar aja. Ada satu lagi. Oke, okay, sip. Ini bener seksa. Seksa lah. Sorry. Reel baru. Sip. Reel baru dari kardus. Reel baru kita seksa. Mana sih? Jalan. Jalan mana kemarin? Mana ya? Mana? Oh, ini. Yang ini muat kali ya? Oh, iya. Ah, muat nih. Muat. Yukon latte. Nggak masuk. Nggak, udah kapok, sakit terus. Sakit nggak kemarin? Agak lah. Paan lo penyengir-nyengir. Tes. On dulu biar. Udah. Nggak masukin lo. Nggak masukin ya. Dulu. Ribet. Yukon latte. Baru, baru. Realnya baru. Ya, kita bukan boleh minjem. Beli. Tuh banyak tuh, naik. Liatin tuh, naik. Di rak, naik. Tuh. Naik. Yukon latte. Tuh, Yukon latte tuh. Banyak. Banyak. Ya. Kita bohong, nyomot. Kita beli. Dus-dusan. Ya kan? Jebol atuh sih nggak masalah. Yang penting. Wah, sombong. Wah, sombong. Ya. Jebol nggak apa-apa. Yang penting orang tahu sekian. Oh, gitu kan. Oh iya, betul-betul. Ya, bukannya promosi atau apa. Ya, barang gue laku juga. Ya. Usaha yang baik bos ya. Oh iya. Sekarang maaf-maaf gitu. Minal Aidin deh. Ada kata-kata sale. Kata sale gitu. Kita kayak gini ya biar apa? Biar teman-teman tahu. Oh nggak perlu ngeluarin budget banyak-banyak. Lumayan lah. Yang budgetnya terbatas tapi demen mancing di laut. Yang penting happy lah. Happy lah ya kan. Yang penting asik lah ya. Udah naik. Kosong naik. Tuh, gua kalau udah enggak pakai kacamata gua keter. Belum, belum dikit. Aduh. Udah, kencang. Ya, yuk. Arif. Iya. Wah, belum, 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 belum kencang. Taruh. Eh. Ah, gua salah, gua matiin aturan tadi. Unit aja tadi, sorry. Dah, belum dikit. Belum, belum. Belum aja dikit. Taruh. Ini timbangan udah error nih. Isi sam dulu sama Yudi. Ntar gue beli timbangan yang ini. Yukon latte 6.000. Apakah gak bisa? Gak asik kalau pakai digital tuh. Saya siksa real ini. Mm-hmm. Saya perkiraan 15 kilo 17 kilo ya, perkiraan saya. Yukon latte. Tarik kom. Oke. Okay. Okay. Udah? Udah. Ya, ya. Yuk naik. Sini nih, deketin nih. Terus. 8 9. Ngomong aja naik 9. Nah. Terus naik 11. Nah. 12. Nah. 13. Nah. 14. Sampai berapa ya? Ayo. 15. 15. 15, 16. 16. 17. 17. Terus 18. 18. Naik terus. Terus naik. Naik terus. 18 masih di 18. 19. 19. Terus. Ya, kita kencengin lagi. Wah, belum drak mati. Oh, belum drak mati. Kuat di 18 kilo, kuat tuh dia.
Aduh, tukang ngorok keliling. Tak mati nih. Dah. Ya. Ya lagi. Ya. Ayo. Ayo. Berapa? 6, 7, 8, 9. Yo, 10, 11, 11, 12, 12. Terus. 12, 13, 14. Masih 15. Tenaga lu keluarin. Udah. Maju. Maju lagi. Dah. Ya, terus. Sampai batas maksimal gua ngeri mental terus kena handphone ini. Bener ya? Terus ajar. Wah, jerit tenang. 12. Ah, 13. 14. Terus 15. 16. 17. 18. 18. Iya. Terus 19. 20. Terus 21. 21. Ajar terus. 22. Udah 22 deh. 22 kilo. Kok 22 kilo ngos-ngosan naik. Oke teman-teman ya, jadi di ininya dia sampai mampu sampai menahan 22 kilo ya, ininya kuat sampai 22 kilo, mungkin bisa lebih naik lagi, cuman beratnya memang sudah di angka 22 kilo. Ya mungkin nanti dikasih sedikit pelumas aja biar lebih semut dia punya draknya. Ya, tukang nariknya udah ngap-ngapan. Wah, dibuang-buang. Terus bagaimana kah kondisi realnya setelah diuji coba 22 kilo? Masih sama sampai 22 kilo. Masih semut enggak? 22 kilo kok. Masih bagus kok. Jadi kalau kita main dapat ikan. Wih, dapat ikan berapa? Rusuhin. Dapat ikan 5 kilo. Masih kuat. Atau naik udang. Naik udang. Enggak cumi. Di Pulau Tunda. Kan timahnya jaya 12. Jaya 20. Naik cumi. Oke, tidak ada kerusakan ya. Masih aman, masih utuh, ininya kuat. Ininya kuat, dia punya apa? Mindset-nya kuat. Terutama ininya bos ya. Dia sudah screw-in. Screw-in ya. Ya. Bang, kemarin gua jebol, Bang. Screw-in handle-nya. Kenapa? Gua narik ikan gede banget. Nariknya bagaimana, Bang? Pohon bambu. Ternyata mah dia narik kompak. Main bedol terus. Main bedol terus. Blak-blak. Orang-orangnya hancur. Oke, ya itu mungkin sedikit review dari kami tentang Yukon Latte 6000 ini. Buat teman-teman yang punya budget antara 200 sampai dengan 250 ribu rupiah, mungkin ini pilihan tepat untuk rekomend buat yang mancing ya. Kan tapi menarik, ingat, perawatan lo kemarin 23 kilo ya kan, sekarang 22 kilo, hebat lo, gila narik ya tembok. Jadi rekomend banget buat teman-teman yang punya dana 200 sampai dengan 250 ribu rupiah, ini Yukon Latte bisa dijadikan sebagai referensi ya. Oke, okay. Thank you. Ini orang belum pada minum obat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pemurus Kristen. Joseph.